dari Jalan M. Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Halo, Salawres, fellow guest Warman hadir kembali nih dari jam 9 hingga jam 10 nanti. Tapi ada yang spesial, Salawres, karena kita hadir di program Bincang Spesial hari ini bersama Sagan Heritage Hotel. Dan Salawres, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sebelum dia spill siapa yang udah datang ke studio, dia mau tanya dulu, akhir bulannya gimana? Kerasa lebih hangat atau lebih gimana gitu ya? Karena mungkin banyak juga nih yang lagi berjuang dengan targetan-targetannya, atau juga yang lagi lebih keras lagi bekerjanya karena memang masih banyak tanggungannya gitu ya. Tapi buat yang lagi punya daya juang tinggi gitu kan, tapi pengen juga tetap jaga kesehatan atau keseimbangan kehidupan gitu, yang juga bisa menghayati usaha para pejuang, pas banget. Karena selain ikutan lomba-lomba 17-an di rumah menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kali ini dia juga bakal share nih Star Lovers, salah satu kegiatan yang bisa Star Lovers ikuti nanti ya. Tapi biar lebih jelas, biar gak dia salah info gitu kan, kita bakal tanya langsung aja Star Lovers dengan teman-teman dari Sagan Heritage Hotel yang sudah hadir di studio Star FM. Halo, selamat pagi. Pagi. Wow. Banyak keceriaan yang kayaknya nih agak semu gitu ya. Gimana kabarnya nih kakak-kakak? Luar biasa. Agak deg-degan kan, iya. Akhir bulan itu ya. Tapi sebelum kita ngomongin akhir bulan, kita kenalan dulu kali ya. Ini sudah ada yang manis banget. Ada kakak Elisa. Aduh, halo. Makasih banget. Gak ada receh kak. Oh, gak ada receh. Yaudah, yang merah-merah juga apa? Gak ada juga. Gak boleh. Oke, kakak Elisa ini Solarverse merupakan hotel manager ya. Dari Sagan Heritage Hotel. Dan kakak Elisa gak sendiri nih. Pastinya. Ada yang manis juga di sebelahnya. Duh, jangan dong. Kakak aja deh, biar aku yang jadi adik gitu kan. Halo Kakak Vincent, gimana kabar? Selamat pagi, Star Lovers. Pagi. Ini Kakak Vincent merupakan marketing communication ya. Betul. Itu dia. Yang kayaknya targetnya juga luar biasa. Luar biasa banget. Luar biasa. Oke, Star Lovers, karena lagi pada punya target, nanti kita curhat barengnya dengan sesuatu yang asik gitu ya. Asik. Biar enggak terlalu menyedihkan akhir bulannya. Kita ajak Star Lovers dulu Kakak Elisa dan Kakak Vincent ya buat gabung sama kita di nomor 081-862-1013 atau juga Star Lovers bisa nih gabung, tulis pertanyaan di kolom komentar kami di @StarJogjaFM. Nah, karena udah ada yang hadir dari Sagan Heritage Hotel, kita mau tanya dulu, apakah lokasinya masih sama di tempat yang sudah ada atau jangan-jangan karena dikejar target gitu ya? Pindah gitu. Boleh dikenalin lagi deh, mungkin di refresh lagi memori kita. Silakan. Star Lovers, jadi Sagan masih ada di tempat yang sama ya. Alamatnya di mana nih? Jalan Kartini nomor 4, okay. Gondokusuman. Jadi masih tetap sama Star Lovers. Betul. Kemudian kita memang unique boutique hotel ya konsepnya, karena kita terletak di wilayah cagar budaya ya. Okay. Maksudnya ke cagar budaya. Jadi building kita pun ada ciri khas tersendiri nih yang memang tidak boleh diubah. Nah, kita tersetap hanya 85 kamar. Okay. Dengan identitas kita ya, kita punya identitas yaitu lebih ke tradisi Jawa ya. Ya. Oke, okay. Berarti ini yang khusus ya, ada ciri khasnya ciri tadi khas. Karena di cagar budaya tadi. Cagar budaya. Ini betul. Ada yang harus dijaga ternyata sama. Enggak cuma perasaan aja. Betul. Gitu. Nanti kena penalti. Wah, curhatnya masuk di situ. Oke, ternyata ini juga mengundang satu pertanyaan yang udah gabung juga sama kami di Star Jogja FM di Instagram. Katanya kalau boleh tahu, karena tadi kan disebut betul, ini cagar budaya dan ada nama heritage-nya. Yeah. Ini dari Kakak Widi Asmoro Jati, katanya konsep heritage-nya apa sih yang bisa di langsung dirasakan tamu kalau datang ke sana gitu kan? Oke, kita punya satu minuman tradisional nih, okay, terutama yaitu setiap tamu yang check-in itu akan diberikan wedang secang. Yang itu warna semacam, merah itu ya. Betul. Welcome drink. Itu wedang secang akan disambut dengan keramahan wedang secang ya. Dan kehangatannya. Betul. Kita ada salah satu greeting ya. Greeting kita pun Jawa juga. Betul. Okay. Jadi nggak cuma dari bentuk apa konstruksi bangunan gitu ya, tapi betul juga banget, ada hal lain yang bisa langsung dirasakan sama tubuh. Betul. Asik banget. Ini pas ya, karena kan Jogja lagi dingin-dinginnya. Iya, betul banget. Nginep di tempat yang nyaman yang cuma dikatakan eksklusif bisa karena 85 kamar pasti. Iya, ya. Betul. Terus ada welcome drink juga. Tapi yang spesial lagi dari Sagan nih kak, kita ke Kak Vincent dulu mungkin iya, ya. Boleh. Selain tadi udang secangnya, ada apa lagi sih kak yang bisa jadi apa ya daya tarik gitu kalau kita datang ke sana? Oke, sesuai namanya,
kenapa kita akhirnya mengangkat Heritage Hotel? Mm-hmm. Satu, tadi yang sempat disampaikan oleh Kak Elisa, kakaknya. Gitu ya. Itu bahwa selain bangunan dan kita mendapatkan wedang secang untuk tamu yang check-in, mm-hmm. ambience dari lobby mm-hmm. itu sangat terasa sekali. Banyak sekali ornamen-ornamen batik, ornamen-ornamen Jawa. Mm-hmm. Kemudian juga disambut dengan alunan yang pelan tapi masih sangat kayak terdengar juga gitu alunan musik Jawanya, gending Jawa dan segala macamnya. Jadi sangat hangat sekali suasananya di tamu mulai check in itu sudah terasa kehangatannya seperti itu. Baru masuk langsung warm gitu rasanya. Iya, ya. Betul. Biasanya kan masuk ke ruangan hotel dengan AC yang dingin gitu ya. Ini betul. Bisa langsung campur nih ya, antara hangat dan dingin gitu. Betul. Bisa ini banget. Jadi walaupun konsepnya ada di kita bisa bilang lokasinya di tengah kota ya, betul. Tapi masih tetap bisa merasa lebih relax gitu bisa. Dengan alunan lagu dan lain sebagainya. Tapi selain misalkan kamar nih Kak, fasilitasnya ada apa lagi sih Kak Elisa? Kita ada beberapa public facility ini, mm-hmm. ada poolside, mm-hmm. meskipun kita tersetup di Star 3 bintang 3, tapi kita sudah punya kolam renang. Oke. Iya, di indoor ya, kolam renang. Mm-hmm. Kemudian kita ada playground. Betul. Ada playground, mm-hmm. ya. Jadi itu adalah salah satu dua fasilitas yang diberikan kita ke tamu. Mm-hmm. Okay. Yaitu punya akses ke poolside mm-hmm. dan punya akses ke playground. Jadi itu otomatis ya, kalau kita misalkan mau nginep sana mm-hmm. itu kita bisa diakses juga. Betul. Gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak nginep, pengen mm-hmm. cuma berenang aja, itu bisa juga nggak? Bisa banget. Bisa. Itu biasanya bisa. Start dari berapa Kak? Kalau misalkan kita untuk satu kali datang kedatangan mm-hmm. untuk tamu dari luar ya mm-hmm. pastinya mm-hmm. itu Rp50.000. Oke. Okay. Nanti sudah mendapatkan pasta atau nasi goreng. Oke. Okay. Kemudian mendapatkan minum iced tea mm-hmm. dan kita sediakan towel. Nah, dia udah tinggal bawa badan iya, gitu betul. Ya. Sama yaitu kemauan untuk berenang. Iya. Iya. Gitu kan? Iya. Mau basah-basahan dong juga enggak apa-apa. Oh, iya, benar ya. Buat konten-konten misalnya iya, gitu ya. Benar-benar. Juga ada floaties juga kan. Jadi kayak kalau enggak mau basah banget ya mau mainan air sambil di atas floaties juga bisa banget gitu. Kita ada berarti macam floaties lucu-lucu nanti bisa buat foto konten juga seperti ada itu. Ada satu lagi loh. Apa yang itu? Baru di kita sih udah lama. Uh-huh. Cuman kita akhirnya ini lagi nih renov. Iya betul. Ya. Baru lagi apa namanya? Ayunan. Ayunan. Oh. Betul. Jadi ayunan di tengah-tengah pool setnya kita. Iya. Ini kayak gaya-gaya kita kalau lagi mau ke luar Jawa ya. Betul. Iya, betul. Dapat suasana basah-basah. Iya. Kalau terutama kalau ini ya orang yang seneng isi konten atau apapun itu bisa di situ. Oke, ini nggak cuma buat keluarga, nggak cuma yang pengen dapat kesan budayanya, tapi juga yang kekinian mau ngasih konten makan atau makanan buat kontennya atau sosial media. Ini pas banget ya Salt Lovers ya. Jadi bisa langsung datang ke Sagan Heritage Hotel. Oke, kita masih undang dulu Salt Lovers nih, barangkali yang masih penasaran dengan Sagan Heritage Hotel, apalagi yang suka banget dengan budaya gitu kan saat ini dengan cagar budaya. Salt Lovers boleh tanya-tanya langsung, mumpung ada nih dua narsumnya. Kalau sama Gia nanya nanti salah jawabnya. Mendingan langsung tanya ke Kak Elisa dan juga Kak Vincent di nomor 081862103 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Baik lagi Kak Vincent nih. Yeah. Kalau misalkan tadi kan udah dibilangin ada 85 kamar. Betul. Ini kan berarti harus cepet-cepetan dong gitu. Start from berapa? Kalau misalkan kita niatnya tadi cuma pengen basah-basahan. Tapi kok agak ngantuk ya kayak sekalian tidur gitu, ya. Tidur, yeah, gitu. Yeah, start from berapa nih Kak Vincent? Oke, okay, untuk room kami itu ada beberapa studio juga nih Kak. Okay. Coba aku bantu sampaikan juga gitu. Yeah. Itu ada tipe studio juga. Kemudian ada tipe baru kami itu ada family adventure. Oke, okay, ya, adventure lagi ya. Adventure. Gimana tuh? Jadi untuk konsepnya itu memang untuk family, jadi untuk 4 pack, tapi di dalamnya nanti juga ada kayak bed khusus untuk anak-anak nih, seperti itu. Ada prosotan. Ada prosotan. Ya. Ada stiker-stiker anaknya. Betul sekali. Okay. Jadi memang konsep di dalam ruangannya tuh ya unik gitu, bukan yang family dengan double bed yang biasa seperti itu, tapi memang ada bed spesial untuk anak-anaknya.
seperti itu. Jadi tetap ada space antara orang tua dan anak. Betul. Tetap kerasa vacationnya. Iya, betul. Karena kan kadang parenting bilang katanya kalau vacation itu cuma beda tempat aja, tapi masih tetap ngasuh anak. Oke, selain itu tadi ada apa lagi berarti yang spesial nih? Itu, kemudian kita juga ada beberapa perubahan room juga seperti itu. Ada yang deluxe bed, but up nih buat teman-teman yang di Jogja ya, Star Lovers, kalau mau cari hotel dengan harga yang oke, masih reasonable gitu ya, tapi sudah ada bed up di dalamnya, Sagan Heritage Hotel menyediakan itu. Iya. Gitu. Siap hadir. Iya, betul. Oke, spill harganya sekarang berarti. Harganya berapa tuh harganya? Range-nya mungkin. Iya. Gini-gini kalau masalah harga ya kan. Takut salah. Oke. Elisa boleh dibantu harganya nih, Kak. Start untuk yang terendah ya. Yang terendah kita start di 380 itu biasanya promo ya. Jatuhnya ke promo. Tapi kalau untuk normally di 400. Start on studio. Studio itu tipe terendah kita. Oke. Cuman ya, kita ada beberapa tipe yang sudah di sounding tadi oleh Kak Vincent. Itu kita ada tipe superior, kemudian tipe deluxe, family adventure kita yang baru nih, kemudian family yang biasa. Oh, ada juga ya? Ada. Itu biasanya kalau family biasa lebih ke 4 orang dewasa. Oh, iya, betul bisa. Itu orang dewasa semua aja. Betul. Ya. Kemudian yang terakhir adalah suite kita, namanya corner suite, kan. Meskipun hanya 85 kamar nih, cuman kita punya beberapa tipe nih. Iya. Betul. Dimanfaatkannya langsung dibagi kategori ya. Iya, tetap ada nih, kalau misalnya butuh yang ini bisa pilih yang mana. Iya, gitu. Betul. Paling rendah dari start from 380-an ya. Ini kalau harga promo. Nah, ini kan yang suka-suka dari Star Lovers, promo-promoan di akhir bulan. Menjelang awal bulan gitu ya. Oke, ternyata ini menarik banget nih dari Kakak Vincent dan Kakak Elisa, banyak banget informasinya. Ini baru awal ya. Baru tenang awal aja Star Lovers, karena kalau Star Lovers pengen banget dikasih beban-beban kehidupan. Enggak dong, dikasih yang bisa menghilangkan beban kehidupan sejenak gitu. Yeah. Nanti kita bakal bahas lagi berbagai macam informasinya dari Sagan Heritage Hotel ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan break dulu sejenak. Yeah. Kita kasih waktu Star Lovers buat pilih-pilih mau yang mana gitu. Yeah. Ya nanti ya, yang pengen dicari tahu, kita masih bisa akan undang Star Lovers terus bergabung di nomor 081-82-1013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 101.3 Star FM, inspiring sound. Star Lovers, Melagia Suarman masih dapetin Star Lovers di Bincang Spesial. Dan kita masih bersama Sagan Heritage Hotel yang ditemani oleh Kakak Elisa dan juga Kakak Vincent. Masih ada ya? Jangan masih kabur hadir. Hadir di sini gitu ya, gak absen kayak sekolah baru juga masuk udah pengen libur lagi gitu. Star Lovers, kita masih ngajak Star Lovers juga untuk ngobrol bareng-bareng nih. Jadi yang penasaran-penasaran boleh banget tanya-tanya langsung sama Kakak Elisa dan Kakak Vincent dari Sagan Heritage Hotel tentang apa aja sih yang tadi selain fasilitas kamar gitu ya, fasilitas-fasilitas lainnya, tapi juga agenda-agenda lainnya. Atau mungkin Star Lovers yang lagi pengen cari kegiatan buat ngisi 17-an. Betul. Gitu ya. Yang banyak target, pinggirin dulu aja targetnya gitu Star Lovers ya. Dia mau nanya-nanya juga nih, kalau di Sagan Heritage Hotel itu sendiri, sebetulnya kalau lagi 17-an, ini kan menjelang 17 Agustus. Betul. Gitu ya. Betul. Ada yang spesial gak sih biasanya, Kak? Silakan Kak Elisa. Oke, kita memang ada sesuatu yang spesial nih yang kita tampilkan. Sudah berjalan 2 tahun ya berarti dengan yang ini. Kita ada satu kegiatan, bukan satu kegiatan ya, satu event nih. Okay. Event tahunan kita yang memang kita harus dan wajib kita lakukan nih, yaitu lari. Lari? Apa nih lari-lari? Kan akhir bulan pengennya lari dari kenyataan. Iya. Apakah itu motivasi? Atau gimana Kak? Ceritain lebih lanjut dong Kak. Jadi karena ini, kita di bulan Agustus ini kita merayakan ini ya, apa namanya, kemerdekaan RI. Nah, kita ada satu event yang akan kita selenggarakan nih di tanggal 21 Agustus 2024, yaitu Merdeka Night Run Volume 2. Wow, ini Merdeka Night Run? Betul. Ya, betul ya. Lari malam-malam. Iya. Kok larinya malam-malam nih? Kenapa nih ya? Coba kita cari tahu lagi. Ini kenapa kok namanya Merdeka Night Run? Pasti dilakukannya malam-malam. Malam-malam. Betul. Tapi yang spesial apa sih Kak dari ini? Spesial kan dari ini yang pertama adalah karena lari ini kan biasanya orang pakai ini ya, sport. Iya. Dress code-nya pasti sport. Tapi kita punya, kalau yang ini kita ngambil tema apa?
temanya adalah superhero cosplay. Oke, superhero. Superhero ini udah lari-lari ya. Enggak terbang atau menghilang lagi kalau ini lari-lari. Iya, diwajibkan lari gitu. Boleh juga ngasih kerja. Oke. Berarti ini gitu. Karena tadi temanya superhero. Iya, betul. Apakah kita juga harus menggunakan kostum-kostum superhero atau enggak sih sebenarnya gitu? Atau gimana nih Kakak Vincent? Oke. Kalau memang temanya di sini adalah superhero cosplay gitu ya. Jadi kalau memang nanti Star Lovers ingin ikut gitu ya, wajib ikut sih kayaknya ya. Wajib ikut, orang harganya juga masih reasonable banget. Itu bisa banget pakai superhero-nya itu tidak kami batasi nih. Contohnya mau pakai superhero yang dari Jawa, monggo. Superhero luar negeri yang kayak Superman yang di luar itu ya enggak apa-apa gitu kan. Atau kayak superhero khayalan kayak misal ada One Piece, itu kan juga masuknya masih superhero ya. Monggo silakan bisa dipakai kostumnya itu. Semakin banyak kostum juga nanti kita ada nomine untuk unique kostum juga nih. Seperti itu. Wah, ini menarik ya. Karena kita juga bisa sambil searching lagi superhero dengan budaya atau juga cerita-cerita. Iya, betul ya. Banget. Akhirnya langsung cari buka sejarah. Hayo, ketemu nanti. Lagi cari-cari informasi gitu kan. Oke, Kakak Elisa, karena ini kan ada tadi ada ini ya, ada misalkan base unique costume atau unique costume. Itu kita kalau mau ikutan gitu, kita harus bayar berapa atau misalkan apa yang harus kita persiapkan misalkan? Yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah badan ya. Harus fit. Iya. Iya juga ya. Juga bahaya kalau akhir bulan nih. Iya betul. Terus yang kedua adalah kita ada early bird ya. Iya betul. Early bird kita sampai end of July. Oke. Sudah dari kemarin ya. Betul, sudah dari kemarin. Sudah dari kemarin yang harusnya nih 125.000 hanya 100.000. Wah, lumayan ini. Lumayan banget. Potongannya gede loh ini ya. Oke. Itu benefit yang kita dapetin dari kalau misalkan ikut yang early bird itu apa aja, Kak? Kak Vincent? Oh, Kak Vincent. Iya, boleh. Lempar nih. Lempar. Iya, baik. Kalau benefit yang didapatkan untuk yang 100.000 ini ya, kan lumayan ya 100.000 daripada cuman ngopi bikin asam lambung. Oke. Mending kita lari bersama. Ada temennya juga. Iya, betul. Benefit apa aja berarti Kak nih kalau misalnya kita. Oke, kalau untuk benefit nanti pasti akan ada kupon door prize nih. Door prize-nya juga banyak sekali bentuknya. Door prize yang gede-gede gitu ya, bukan yang ya bukan yang acek-acek lah gitu ya. Kita spill nih buat Star Lovers biar supaya ikut nih gitu. Kemudian tentunya juga akan mendapatkan medals. Kemudian juga akan mendapatkan glow bracelet, gelang, karena ini kita adakannya malam sebagai tanda bahwa itu adalah kelompok kita yang event yang kita adakan gitu. Jadi kita berikan glow bracelet atau gelang yang dari fosfor itu. Seperti itu. Kemudian juga pasti ada racer pack-nya juga. Gitu, seperti pelari pada umumnya, nomor punggung dan lain sebagainya. Itu. Kemudian nanti juga ada medical test dan juga pastinya nanti juga ada dinner bareng-bareng. Oke, gitu. Itu dinner apakah puncak setelah lari atau sebelum lari itu biasanya tuh Kak? Itu setelah lari. Setelah lari mereka mencapai garis finish. Kita persilahkan untuk saling dinner dan ada hiburan. Iya betul biasanya sekali. Dan pembagian door prize. Berarti door prize ini beda dari yang tadi ya, buat penghargaan yang unique costume tadi. Beda. Kita udah lari, dapat sehat, dapat seru, iya, hadiah, dapat makan malam, dateng kenyang, pulang juga kenyang. Mendingan dinernya setelah lari. Betul, biar enggak apa ya bahasa Indonesia itu mesti yang sakit perut habis makan itu. Bener-bener, apa itu kan? Itu kan bahasa Jawa. Bahasa heritage-nya ya. Iya, bukan bahasa Jawa, bahasa heritage. Bahasa heritage, bahasa budaya gitu ya. Oke, ternyata itu kalau early bird 100.000. Betul. Yang ternyata sampai tinggal 6 hari lagi nih. Sampai berapa? Betul banget. 31 Juli ya? Sampai 31 Juli. Betul. Langsung aja nih Star Lovers daripada udah kehabisan nanti ya. Kalau yang normal berapa Kakak Elisa biasanya? 125. 125 dengan benefit yang sama? Sama. Dengan benefit yang sama. Ayo, kan lebih murahan 100.000 yuk. Dapat macam-macam ya. Atau kalau emang udah kebanyakan tabungan ya enggak apa-apa sih ya, yang harga normal juga gitu. Kita sih masih ajak Star Lovers untuk bisa ikutan Merdeka Night Run itu yang bakal dilaksanakan tanggal 21 Agustus. Mulainya dari mana nih startnya, Kakak-kakak? Kak Vincent. Ya, kalau untuk startnya pasti kita akan
main startnya di Sagan sendiri ya, mm-hmm. untuk pelepasan runnernya dari Sagan. Nanti finishnya juga akan kembali lagi ke Sagan. Seperti itu. Dengan jarak tadi 5K ya? Iya, 5K. Ah, ini harusnya sih gampang banget ya. Iya, buat lovers-lovers yang udah suka banget dengan lari. Iya, betul. Atau juga mungkin kalau untuk pemula ini juga termasuk yang betul. Untuk mencoba. Iya, untuk pemula juga bisa. Seperti bisa, itu. Nah, kalau Kakak Vincent sama Kakak Elisa udah ikutan lari belum nih? Sudah dong. Sudah ya, terlatih. Kita ada trial dulu. Trial dulu, kita harus cek lokasi juga. Jadi kita lari ini malam-malam. Coba ya. Coba. Kan kita harus ngerti nih titik poinnya harus di mana gitu. Jadi. Dan kayaknya kalau kita lihat dari posternya sendiri ini ada beberapa poin-poin yang menarik juga untuk kedatang ini ya. Boleh dong diceritain ini rutenya kemana, dari mana ke mana aja? Coba Kakak Elisa atau Kakak Vincent. Nanti enggak menarik ya. Kalau kita ini ya. Jangan di-spill dulu. Oke, kalau gitu biar Solovers cari tahu lagi informasinya. Iya, betul. Nah, itu dia. Oke lah kalau gitu ya. Solovers ini menarik banget. Jadi dengan 100.000 kalau early bird sampai dengan akhir Juli, Solovers bisa hubunginya kemana tuh? Biar enggak salah. Hubunginya kemana, Fit? Hubunginya kemana? Oke. Untuk Star Lovers yang pengen ya dan harus wajib banget ya. Harus wajib banget nih. Tiga lipatan komplit ya. Bisa menghubungi nomor resepsionis kami di 0821-9987-5757 atau bisa juga menghubungi WhatsApp saya. Langsung ya. Langsung. Betul. Di 0882-2176-7301 atau juga yang mau kepo-kepo nih bisa langsung cek juga di Instagram kita di @saganheritage_yogyakarta. Gitu untuk informasi lebih lanjut atau mungkin ada kayaknya aku tadi lupa pernah dengar early bird-nya berapa harganya ya, bisa cek di story Instagram kita, feed Instagram kita, setiap hari kita akan informasikan seperti terus di-update berarti ya. Betul terus sekali. Di-update terus. Kurang apa yang biasa enggak dapat kabar, nah sama Sagan dikabari. Betul. Iya, kita hobinya ngabarin. Ngabarin promo ya. Itu sih yang disuka banget di akhir bulan gitu. Betul sekali. Jadi kalaupun tadi larinya katanya pengen lari dari kenyataan, tenang aja biar bisa balik lagi gitu ya. Iya. Sama Sagan Heritage Hotel Solovers ya. Kita masih undang juga Solovers untuk gabung sama kita di nomor 081-862-1013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya yang juga masuk nih. Kayaknya menarik juga kalau kita himpun dulu aja. Boleh. Biar nanti kita undang lagi biar makin banyak, biar bisa disatukan. Iya. Tapi nih Kak, kalau boleh tahu ada spilan gak sih kalau dinernya nanti itu ada menu spesial gak Kak? Pastinya ada. Itu apa tuh Kak? Kita temanya tidak jauh-jauh dari heritage. Betul. Jadi lebih ke masakan Jawa. Iya. Betul. Ada maksimal ini ya, maksimal pax kalau kita misalkan nanti ditutupnya kapan, karena ternyata udah melebihi nih gitu dari Sagan sendiri. Ada maksimal peserta nggak Kak untuk di kita sebenarnya ini? Ada kuotanya ya, ada kuota kita batasin sampai saat ini masih di 200 ya. Iya, betul. Karena yang terakhir kita ada acara kemarin itu kita di 175an. Iya. Jadi untuk yang sekarang kita buka kuota sampai 200. Wah, seru banget ya, malam-malam ada 200 pelari. Iya. Betul, dengan kostum. Nah, ini dikira parade juga. Buat mengenalkan bisa juga sebetulnya. Betul. Ini walaupun weekdays kayaknya ya di tanggal 21. Tapi biar besok paginya lebih cerah lagi. Betul. Ceria lagi tuh. Ini 21 mendekati akhir bulan lagi kan. Jadi bisa dari sekarang banyakin tekanan dalam diri. Diluapkan saat lari nanti. Betul. Jangan diluapkan sekarang gitu kan. Biar bisa gitu. Oke, kita bakal kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita juga sambil tunggu, ini sudah banyak juga, biar kita himpun dulu deh, biar dipilih mana yang sama, mana yang enggak gitu ya. Biar ini dulu, biar asik. Dan Solovers, buat Solovers yang juga masih pengen tanya tentang Merdeka Night Run-nya itu boleh, atau juga nanti yang tentang special agenda atau event lainnya dari Sagan Heritage Hotel juga boleh. Kita masih tunggu di nomor 081-862-1013. Bincang spesial bersama Sagan Heritage Hotel pastinya juga masih nemenin Solovers sampai dengan jam 10 nanti. Dan buat Solovers yang mungkin baru saja bergabung, Velga Suara masih ngobrol-ngobrol nih dengan dua tamu dari Sagan Heritage Hotel. Ada Kakak Elisa dan juga Kak Vincent yang masih nemenin Gia, dan juga masih bakal spill-spill ya sesuatu hal atau beberapa hal yang seru dari Sagan Heritage Hotel itu sendiri. Mungkin kita refresh dikit dulu nih Kakak Vincent, Kakak Elisa ya. Barangkali ada yang baru bergabung di jam 9:45 ini. Jadi Sagan Heritage Hotel tadi punya namanya event lari. Betul. Di malam hari namanya Merdeka Night Run. Nah, kayak guru banget ya. Iya. Ngomong dikit dijawab. Oke,
Oke, ternyata karena tadi udah dijelasin juga beberapa informasinya, benefitnya, kemudian juga panjang rutenya berapa gitu, dan juga harganya. Kalau early bird ada di angka 100.000. Kalau misalkan harga normal di 125 ya. Jadi kalau karena ini malam, apakah dilaksanakannya tengah malam gitu? Bukan malam kalau itu ya. Ini jamnya jam berapa sih Kakak Elisa mulainya nanti tuh? Kita start sudah di jam 6. Jam 6 malam. Okay. Jam 6 malam biasanya kita sudah registrasi dulu ya, registrasi ulang. Jam 6 kita biasanya ada ini dulu ya, speech dan biasa opening ya kan, pemanasan-pemanasan cantik ya. Baru deh mulai lari. Berarti itu mulai jam 6. Berarti durasinya itu tergantung selesainya para pelari itu berarti ya. Iya. Kalau hitungan kita normally adalah kalau ini mungkin lebih ke yang udah expert ya, itu kurang lebih di 1 hours ya. Iya. 1 jam. 1 jam untuk 5K ya. Iya. Itu kalau udah ahli banget. Ahli banget. Kalau nanti tiba-tiba dia enggak mencar dari ini ya. Ada soalnya pengalaman. Okay. Betul, kayak salah rute gitu. Salah rute, salah ternyata pas pada waktu itu juga samaan ada satu komunitas ngikut deh. Nah. Salah kelompok ternyata ya. Kelompok. Salah circle nanti itu. Pas ngobrol enggak nyambung. Betul. Oke, okay, tapi berarti kan untuk mengantisipasi itu juga udah dipikirkan dong ya. Sudah. Berarti apa aja Kak keamanan-keamanan yang juga udah disiapkan nih Kak Vincent dari Sagen Heritage Hotel untuk memperlancar gitu ya pernikahan night run itu. Oke, okay, yang pertama seperti yang tadi disampaikan ada medical test juga ya. Kemudian kita juga pasti sediakan mobil patrol juga iya, pasti ada. Kemudian ada checkpoint juga pastinya, beberapa checkpoint di titik-titik yang rawan terpencar itu tadi ya gitu. Harusnya belok kanan belok kiri gitu kan. Itu juga pasti ada checkpoint juga, sekaligus mungkin ada refreshment sedikit dari checkpoint itu, seperti itu ya. Kemudian ada ambulans juga pastinya. Jadi memang sudah kita set nih supaya pelari juga nyaman larinya. Seperti itu. Oke, jadi kayaknya mungkin biar gak salah mencar lagi, jangan pakai kanan kiri, tapi utara barat. Kayaknya gitu yang Jogja banget. Iya, Jogja kan gitu ya. Iya, kayaknya kanan gitu. Kiri, iya. Gitu. Jadi mungkin udah nanya, cuma bingung. Bukan kanan kiri. Iya. Gitu, ya. Harusnya, mas langsung ke selatan, malah ke barat. Gitu. Agak jauh beloknya. Oke, ini juga ada pertanyaan juga yang masuk. Ini mungkin kita udah langsung di ini aja ya, disatukan mungkin pertanyaan-pertanyaannya tadi. Ini juga ada dari Dewa Taardi 19. Katanya, kalau anak saya 10 tahun umurnya boleh ikutan gak sih kakak-kakak kata gitu. Gimana kata Elisa? Boleh banget ikut kecuali balita. Kecuali digendong ya. Iya, kecuali digendong itu enggak safe ya kan. Okay. Jadi boleh banget ikut. Nanti kita juga ada cek dulu ya kesehatannya masuk atau enggak itu. Tapi so far kita tidak membatasi umur nih, semua masuk. Betul. Nah, dengan satu term and condition sehat fit. Iya, betul. Iya, dan itu tadi enggak balita ya kan. Bawah 5 tahun ya itu lumayan sih, tapi kalau memang mau challenge diri kenapa enggak buat digendong misalkan dikenalkan dengan lari. Betul. Gitu, tapi tetap keamanannya harus dikomunikasikan dulu mungkin betul. Dengan Sagen Heritage Hotel. Tapi kalau Gia jadi penasaran sih, saat ini kan ada beberapa teman juga yang tadinya sering main badminton sama Gia tiba-tiba pindah lari nih gitu kan, pindah olahraga misalnya, pindah cabut. Ini biasanya banyak juga kah, apakah terfokus dengan beberapa teman-teman laki-laki aja, atau kalau saat ini dari Sagen sendiri gitu peminatnya apakah sudah multi gender gitu. Peminatnya luar biasa ya. Betul. Animonya itu dari semua gender, kemudian umur, di segala umur itu malah banyak komunitas ibu-ibu. Oke. Yang ikut. Ikut juga ibu-ibu sosialita, ibu-ibu yang benar-benar arisan-arisan ikut. Bapak-bapak yang memang sudah masuk ikut komunitas ikut juga semua. Betul. Ya. Jadi siapapun boleh nih Star Lovers ya, enggak harus ikut komunitas juga enggak boleh, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Tenang aja, ada temannya nanti ya. Mula-mula tenang aja, kalau mau justru pengen ikut join circle malah bisa nih. Iya, betul. Bisa dimulai dari situ. Betul. Nanti ketemu circle-circle yang lain. Biasanya kan ketemu dengan komunitas-komunitas yang lain nih. Jadi di situ malah jadinya nanti pas pada waktu keakrapan nih ya kan, pengundian dan apapun itu biasanya malah jadi ajang reuni. Oke. Betul. Ajang kenalan, ajang reuni juga. Mana ada ajang jodoh. Betul. Bonus yang silakan. Nanti pertanggung jawabannya ke Kak Fiza sama Kak Eka. Kira-kira bonus apa lagi? Nah, Solo Fest bisa tanyakan atau bisa juga langsung cari tahu aja di Instagramnya Sagen. Tadi apa Kakak boleh diingatkan? Di Instagramnya di @sagenheritage_yogyakarta. Oke, itu bisa langsung nanti lihat ada apa aja. Betul. Kaitan dengan Merdeka Night Run tadi.
jangan lupa ya, ini di tanggal 21 Agustus 2024. Jangan betul. Tahun depan. Udah beda. Udah beda lagi. Udah beda. Ya, konsepnya. Karena sebetulnya kalau tadi kita sempat ngobrol ya di belakang panggung gitu. Itu katanya ternyata ini kalau Merdeka Night Run sendiri bukan ajang pertama atau event pertama lari. Iya, betul. Ini udah keberapa nih Kakak Elisa? Kalau dari urutan kita dulu pernah mengadakan sama Merdeka Night Run, tapi dengan tema bukan merdeka ya, karena di bulan yang berbeda adalah Fun Night Run. Oke. Okay. Kemudian kenapa kita nggak buat lagi nih untuk yang pas momentumnya merdeka nih? Kita buatlah di bulan Agustus. Nah sebenarnya urutannya adalah kita sudah 3 kali. Oke. Okay. Ya, tapi kita untuk merdeka adalah 2 kali. Spesial banget. Ini juga biar yang gak mau itu-itu aja, lomba-lomba 17-an ya, atau lagi persiapan mau lomba panjat pinang gitu kan. Ada dulu ya, lari dulu gitu. Iya betul, pinangnya kita lagi baru datangkan. Okay. Dipersiapkan ternyata ya, Solo Lovers. Emang inisiatif sekali ya Saga dari Tesh Hotel ini ya. Ibu manajernya memang ini bisa ditagi aja nanti. Oke, gue juga jadi penasaran juga, berarti kan ini mungkin apakah jadi ciri khas kenapa Merdeka Night Run gitu. Juga Fun Night Run. Kenapa sih suka banget malam gitu? Apakah ini karena mengakomodir waktu-waktu yang para pekerja juga atau apa nih alasannya Kakak Vincent? Iya, baik. Kalau biasanya pagi kan lebih keras ya. Jamnya tuh kayak kalau misal kita mengadakan jam 6 pagi, tapi kan banyak nih karena kita mengadakannya di weekdays juga pekerja kan pasti either itu jam 8 atau jam 9 sudah mulai bekerja kembali. Gitu. Jadi kita akomodir, kita switch jamnya jadi jam malam gitu ya. Start di jam 6 untuk start larinya, nanti di jam 7, jam 6 bisa melakukan pendaftaran ulang, cek kesehatan dan lain sebagainya seperti itu. Itu kan sudah jamnya orang office hour ya, karena office hour kan mungkin jam 5, setengah 6 itu sudah selesai. Nanti mungkin langsung dari office, nanti langsung ke Sagan Heritage Hotel ya kan. Nanti preparation ini itu segala macam, nanti bisa, kalau sambil istirahat juga bisa nih di lounge kita ngopi-ngopi sambil nunggu teman-temannya gabung juga nih datang untuk acara itu, seperti itu. Jadi kita switch jamnya ke jam malam biasanya seperti itu. Oke, ini juga penasaran. Biasanya kan kadang ada ya, kalau dia pribadi misalkan kalau dari kegiatan mau pulang agak jauh, pengen kan abis kegiatan pengen cari tempat yang dekat sama kegiatan selanjutnya. Betul. Kalau misalkan nih abis lari, malas pulang kan, takut malas mandi segala macam. Pengen mandi dan istirahat di Sagan aja. Bisa nggak nih Kakak Elisa? Bisa banget. Kita sebenarnya akan mengeluarkan nih, tapi kita belum ini ya, belum bisa apa namanya, spill lebih banyak. Okay. Kita nanti ada biasanya kita akan keluarkan nih promo. Satu promo itu bundling biasanya. Room, breakfast dengan nanti sudah termasuk tiket. Tiket untuk ini. Untuk lari. Jadi begitu capek nih, atau mau check-in dulu jam 2 gitu ya. Bisa orang luar kota. Mereka pasti akan datang dulu check-in. Persiapan nih, tidur cantik dulu. Sore nih kita udah mulai harus lari nih, siap-siap. Nah, itu kita sediakan bundling. Oke, tapi tunggu informasinya ya. Betul. Emang suka ngasih yang ini ya, dadakan-dadakan gitu. Biasanya lebih jadi kalau enggak dadakan enggak asik. Itu dia. Salah satu slogan kita, kalau nggak dadakan nggak asik guys. Slogannya ada dua tadi ya, kalau nggak dadakan nggak asik, sama kalau kita mulainya bukan dari nol tapi kita mulai dari sini. Ini menarik sekali. Ada quote of the day bersama Saga Heritage Hotel gitu, Solovers. Oke, ini karena 30 menit menuju jam 10, mungkin dari Kakak Elisa dan Kakak Vincent boleh dong ajak teman-teman atau Solovers biar lebih tertarik lagi. Selain misalkan tadi ya ada Merdeka Night Run, ada apa lagi nih yang menarik? Boleh dari Kakak Vincent dulu ya. Silakan Kakak Vincent. Silakan Kakak Vincent. Surprise gitu sih bukan. Enggak, oke. Buat Star Lovers semuanya, Vincent sekali lagi mau ngingetin nih, kita Sagan Heritage Hotel Yogyakarta mau ngadain event itu Merdeka Night Run Volume 2 di tanggal 21 Agustus hari Selasa. Untuk early birdnya kita sudah buka hanya di 100.000 aja. Nanti teman-teman sudah dapat racer pack, medali dan segala macam ya, buat teman-teman runners yang ngumpulin medali nih biasanya nih gitu. Jadi 100.000 sudah dapat medals, itu sangat worth it sekali. Langsung saja bisa cek di Instagram kita @saganheritagehotel
Yogyakarta untuk informasinya. Dan juga di Agustus nanti kita juga akan ada promo-promo spesial. Kembali lagi, bisa cek di Instagram @saganheritagehoteljogyakarta. Iya, dilanjut sama Kak Elisa nih. Apa ada yang spesial lagi gak? Gongnya dari gong. Stars lovers. Oke, tadi udah di sounding dengan Mas Vincent nih. Yuk datang yuk ke Sagan Heritage Yogyakarta. Pastinya kita akan memberikan yang terbaik, servis terbaik untuk kamar nih. Nah, kita ada beberapa kamar. Kemudian pastinya kita akan keluarkan promo. Balik lagi ya, nanti lihat di Instagram kita pastinya. Dan jangan lupa join di acara kita di tanggal 21 Agustus di Merdeka Night Run bersama Sagan. Yes, itu dia, nanti kita lari-lari bersama ya. Lari cepat bisa, sedang bisa, lambat bisa, lari cantik juga bisa. Lari habis banyak yang santai, lari santai, mampir ke Cilok bentar. Lari lagi. Ini itu boleh, diperbolehkan. Boleh, boleh, boleh. Terus nanti selesainya dinner lagi. Iya. Kan kemitraan, Kak. Betul, kemitraan bersama masyarakat sekitar. Iya. Gitu ya. Oke, baik, so lovers, ini karena tinggal beberapa menit menuju jam 10. Ini seru banget obrolannya, walaupun ini kayaknya kurang kalau 1 jam ya. Boleh request 90 menit. Aduh. Next aja kali ya. Next aja. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Elisa dan juga Kakak Vincent. Semoga lancar nih untuk. Terima kasih, amin. Ya. Amin. Semoga amin. Next kita bisa lari bersama. Boleh. Tapi jangan yang seru-seru aja ya. Jangan kanan. Iya. Dan selanjutnya juga yang mau ngerasain lari bersama Sagan Heritage Hotel, kembali lagi sekali lagi ya, ingatkan boleh langsung cari informasinya di @SaganHeritageHotel Yogyakarta. Iya. Ya. Bisa langsung tanya-tanya juga ke Kakak Vincent atau Kakak Elisa. Tapi kalau mau yang seru-seru dengan program dari Star FM, tentu pantengin juga Instagram kami di @StarJogaFM. Dan terima kasih sekali lagi buat Solovers yang udah gabung sama Gia di nomor 0818621013. Belagi sama pamit bersama Kakak Elisa juga Kakak Vincent. Terima kasih. Stay happy, healthy and wealthy. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.